Informasi berikutnya, saudara, kali ini masih tentang kebakaran. Tiga kafe di Kampung Turis Pamugaran, Pangandaran, Jawa Barat ludes terbakar. Astagfirullahaladzim, telah terjadi kebakaran di... Tiga kafe dan restoran yang berada di pinggir pantai terbakar pagi tadi. Angin kencang membuat kebakaran merambat kedua kafe lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, saudara. Namun kebakaran membuat panik pegawai restoran dan warga. Bahkan ada pula warga yang berteriak dan menangis. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan tiga kafe. Kobaran api dapat dipadamkan setelah bantuan kendaraan damkar dan BPBD dikerahkan ke lokasi. Tiga buah titik lokasi kebakaran. Jam kemudian sekitar jam 10, api sudah bisa dikuasai di lokalisir artinya. Kita sekarang lanjut dengan proses pendinginan. Adapun sumber api masih diselidiki, belum bisa dipastikan. Dan kerugian juga sama seperti itu, belum bisa dipastikan. Alhamdulillah sampai kami laporkan belum ada laporan ada korban jiwa.